Bagi Anda para pesepeda, kini telah tersedia tempat beristirahat, berkumpul, dan berdiskusi antar komunitas. Inilah Rumah Sepeda Indonesia yang terletak di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Rumah singgah bagi pesepeda ini didirikan oleh komunitas Bike to Work Indonesia dan diresmikan 27 Agustus lalu. Tempat ini bisa dimanfaatkan oleh semua komunitas sepeda. Kenapa rumah? Kami ingin mengajak pada teman-teman pengguna sepeda di seluruh Indonesia, teman-teman penggiat sepeda, teman-teman komunitas sepeda di seluruh Indonesia bahwa ini bisa menjadi rumah kita semua di dalam rangka itu tadi, mengajak masyarakat Indonesia menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Ada sejumlah kegiatan utama yang akan digelar di rumah sepeda. Di antaranya edukasi bersepeda dan lalu lintas yang baik, advokasi hak pesepeda, dan kampanye bersepeda sebagai gaya hidup sehat. Di tempat ini disediakan pula co-working space dan wifi gratis untuk membantu masyarakat sekitar. Bagus banget gitu dalam artian, jadi sekarang teman-teman pesepeda baik dari di daerah selatan ya, ini kan ada daerah selatan kan, daerah selatan, maupun di luar Jakarta Selatan ataupun di luar Jakarta sekarang punya tempat untuk silaturahmi dalam artian untuk tukar informasi, terus ketemu teman komunitas satu dan komunitas yang lain. Tempat ini nantinya akan dibuka 24 jam untuk memfasilitasi para pesepeda luar kota dan luar negeri yang sedang melakukan touring untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Harapannya, rumah singgah bagi pesepeda ini bisa semakin mempopulerkan gerakan bersepeda sebagai gaya hidup sehat serta untuk mengurangi polusi udara. Putri Demes, Egy Agung, Jakarta.